Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Saya nak share nih. Nora Nazira Idris mau bersemuka dengan Michael Ang. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Saya tak akan baca komen negatif ditulis netizen. Pihak pengurusan selalu akan sekat komen begitu daripada semua platform media sosial saya. Tapi saya ada terbaca komen Michael Ang sebab ada peminat yang prihatin kongsikan dengan saya. Kalau sekalipun tak suka saya, sekurangnya hargailah genre yang saya bawakan dalam pertandingan. Saya boleh terima komen negatif, tapi bukan yang keterlaluan sehingga boleh mencalarkan maruah saya dan keluarga. Menurut Nora Niza, meskipun dia langsung tak membaca komen netizen, namun cemoohan oleh pengarah tersebut membuatkan emosinya terganggu. Malah apa yang ditulis oleh Michael mengguris hati ahli keluarganya. Dalam pada itu, Nora Niza turut meluahkan hasrat untuk bersemuka dengan pengarah itu selepas tamat program berkenaan. Ujarnya, dia bukan jenis yang hanya akan berdiam diri. Saya bukan jenis yang akan berdiam diri atau menangis lepas habis gegar Faganza nanti. Memang saya nak jumpa dengan dia. Saya nak bersemuka dan berkenalan dengan awak. Saya nak tanya apa masalah dia dengan saya. Tak layak ke Nora Niza Idris masuk gegar Faganza? Teruk sangat ke Nora Niza Idris di mata Michael Ang? Walaupun saya taklah bagus, tapi dia tak bagi pun pandangan membina. Kalau nak tahu, hati saya cepat rapuh sebab kita bukan malaikat, kita hanya manusia biasa. Bila saya baca komen negatif macam tu, saya akui ada masalah kalanya. Saya tak boleh fokus dalam memberikan persembahan, ujarnya. Dah tonton sampai habiskan, apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan butang loncengnya. Terima kasih.